Kembali di iNews petang pemirsa, satu dari dua tersangka babak belur dihajar massa setelah tertangkap menjamret perhiasan milik korbannya di Jalan Jenderal Sudirman, Semarang, Jawa Tengah. Penjamret ini babak belur dihajar massa setelah tertangkap menjamret perhiasan milik seorang wanita di Jalan Jenderal Sudirman, Semarang, Jawa Tengah. Polisi yang mendapat laporan datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan korban dari amukan warga. Menurut keterangan korban, pelaku dibantu rekannya merampas perhiasan korban saat sedang mengendarai sepeda motor. Pelaku beraksi dengan cara memepet korban lalu menarik kalung korban yang sedang dipakai. Akibat saling tarik-menarik membuat ketiganya terjatuh. Sini, sini, sini.